Assalamualaikum sahabat Cilukba. Sains kali ini kita akan bereksperimen membuat gelembung lava. Alat dan bahannya 2 buah gelas bening, minyak goreng, air, pewarna makanan. Tablet effervescent dan sendok. Langkah yang pertama, siapkan 2 buah gelas, lalu isi dengan air hingga 1/4 bagian. Kemudian, tambahkan 1 tetes pewarna makanan di tiap gelas. Lalu aduk. Yang ketiga, tuang minyak ke dalam gelas hingga terisi setengah penuh atau minyak lebih banyak daripada air. Yang keempat, masukkan potongan tablet effervescent dan perhatikan reaksi yang terjadi. Wah, keren sekali! Kita coba sekali lagi yuk. Wih, bagus. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata, ketika tablet effervescent dimasukkan, ia akan bereaksi dengan air hingga memunculkan gelembung gas yang bergerak naik. Hal ini karena tablet effervescent mengandung karbon dioksida seperti halnya pada minuman bersoda. Ketika sampai di permukaan, gas karbon dioksida akan terlepas dan membuat air kembali ke dasar botol. Ternyata reaksi ini merupakan salah satu contoh reaksi asam dan basa. Nah, yuk coba bereksperimen di rumah. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.